sih hari ini kepada masyarakat terdampak terkait dengan kenaikan harga BBM, di mana semoga bantuan ini dapat bermanfaat untuk masyarakat ya, sambil menunggu dari bantuan dari pemerintah. Kita senantiasa melakukan sinergi dengan elemen-elemen tokoh masyarakat, khususnya masyarakat-masyarakat yang terdampak. Sasarannya, ya, hari ini kita tadi sudah keluarkan 500 ya, nanti siang nanti kita juga akan memberikan bersama dengan elemen-elemen mahasiswa, kita memberikan 500 lagi paket, dan besok kita 1000 paket ya. Jadi kita memberikan 2000 paket dalam 2 hari ini kepada masyarakat yang terdampak atas kenaikan. Isinya apa ya? Isinya kita berikan beras 5 kilo, tadi ada minyak goreng juga. Kepada siapa sasaran Mandan mungkin? Sasarannya khususnya pedagang kecil. Kemudian besok kita menyasar kepada dokar, becak. Tadi untuk angkutan kita sudah bagi semuanya. Nanti sambil jalan siang nanti kita melaksanakan di khususnya pada pedagang-pedagang kecil yang di pinggir jalan. Harapannya dengan bantuan ini semoga bisa membantu meringankan beban masyarakat dengan kenaikan harga BBM ini. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.